Assalamualaikum ya, selamat pagi Sobat Tani. Nah, ini kita mau perjalanan pengiriman padi mini tipe 500 WG ya, di Desa Sangkal Mulia, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini kita exit keluar tol gerbang Ciperna. Oke, sampai jumpa di tujuan. Oh ya, jangan lupa buat sahabat-sahabat petani dan peternak dan pemirsa semuanya, bagi yang belum subscribe channel Petani Online, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar senantiasa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari Petani Online. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia. Kita sebentar lagi mau sampai tujuan ya. Di Kuningan, Jawa Barat ya, medannya juga pengetahuan perbukitan. Oke, salam sejahtera semua. Ciganda Mekar. Kabupaten Kuningan ya, Jawa Barat ya. Nah, ini kita langsung mau tes langsung ya. Kita antrean dulu untuk mesinnya. Masih penuh itu, udah mati. Nah, kita lihat hasil bekatul yang udah didaur ulang ya. Ini untuk saringan 1 mili, kalau pengen lebih lembut lagi yang itu tuh. Kalau buat ayam masuk. Masuk semua ini tuh. Pasti ada kasap-kasap. Kalau tipu mah beras nanti kasih ini ke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru selesai pengetesan giling padi mini portable ya. Tipe 500 WG di Desa Sangkan Mulia,
Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, kita langsung tanyakan ke konsumennya langsung. Gimana pendapat Bapak setelah kita udah testimoni langsung giling padi mini tipe 500 WG ini? Sangat bagus Pak hasilnya, ya memuaskan lah gitu. Untuk hasil berasnya, ya, bagus putih ya. Tuh, untuk satu kali proses aja, udah hasilnya udah lumayan bagus. Nah, untuk hasil bekatul tuh juga ya lembut ya. Nah, masuk bagus, untuk masuk semua ternak ya. Terima kasih banyak Pak ya atas kepercayaan Bapak ke market kami petani Indosuk atau petani online ya. Semoga ini tuh manfaat dan awet berkah buat kami Pak ya. Nah, itu saja dari kami. Salam sukses terus untuk para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.